Airport Lighting Service, kereta menuju bandara dari kota Medan, Kuala Namu Airport. Setelah kita berangkat ke masuk, ini sudah di gerbongnya sepi. Nah, itu ada Om Mading, ada Om Doli, lagi ngobrol sama Om TB kayaknya. Kita mau jalan. Dua, satu. Selamat hari ini, Om. Selamat, Om Dito. Apa kabar, Om? Hai. Om, mau nanya dong, sama minta tipsnya sedikit buat kawan-kawan kita yang mau beli Jeep Cherokee XJ Limited. Ada tips dan triknya nggak, Om? Kira-kira apa? Om kan nih sebagai expertnya Jeep XJ yang lagi naik daun nih, naik daun kembali. Kira-kira gimana, Om? Ya, kalau untuk pertama yang pasti kita lihat bodinya ya. Bodi dari pendirinya itu mobil, terus catnya, pinggul-pinggulnya. Ya kalau cat, kalau udah tua rata-rata banyak yang udah pada tipis, pinggulnya pada botak. Tapi ya kelihatan lah dari pendirinya mobil, pinggulnya harus lancip dari ujung spakbor depan sampai di belakang ujung bagasi itu pinggulnya kelihatannya dari depan tuh enak dilihat dan masih tajam. Kanan kiri walaupun catnya botak tapi mirinya bodinya berdirinya dan pinggul-pinggulnya masih cakep. Masih cakep ya. Tadi yang sudut-sudut itu masih lancip, Om, ya, ya enggak. Tidak membulat ya. Iya, di pintu jangan bulat. Karena memang bawaan mobilnya lancip. Aslinya lancip ya. Aslinya lancip. Gitu. Kalau cat ya karena udah umur 20 tahun ke atas banyak juga yang masih udah habis catnya, pinggulnya botak-botak semua tuh banyak tuh. Kalau banyak yang dipoles ya, gitu ya. Banyak dipoles. Tapi kalau udah pernah ngecat minimal ya tetap masih tajam pinggul-pinggulnya dan berdiri mobilnya masih enak. Oke. Kalo terus tahapan lanjutannya apa, Om? Tadi kan tahap lanjutannya awalnya dari depan ya, ya. Yang pasti kita buka dalaman ya, downtrimnya, downtrim kalau limited itu downtrimnya abu-abu, ada panel woodnya, joknya kulit elektrik, panel dashboardnya ada panel wood, elektrik seat. Kalau tahun 94 elektrik seatnya pencetannya chrome, kalau yang tahun 96 airbag pencetannya hitam, covernya plastik abu-abu. Nah kita lihat biasanya banyak yang downtrimnya tuh ada yang udah pernah diganti, ada yang masih asli. Jadi kalau memang mau mencari yang harganya enak, bagus, tuh biasanya kita memang milih yang masih downtrimnya asli. Walaupun retak-retak, pecah-pecah nggak apa-apa, yang penting masih asli. Elektrik seatnya berfungsi, kalau agak macet atau tidak itu bisa lah diperbaiki, motor-motornya itu bisa diperbaiki. Yang terakhir mungkin dari engine kita nyalakan, cek engine nongol, terus mati, dihidupin, RPM-nya naik. RPM-nya naik dulu ke 1200, dia turun ke 900, nah itu normal tuh. Terus indikator semua, pressure oil naik, bensin main, RPM hidup, ampere bensin hidup. Dan fungsi AC berfungsi, nah, itu dari secara dalam interior dan kabin ya, ruang kabin ya. Terus di atas juga ada tip elektrik, kalau yang limited antenanya elektrik, tipnya nyala, antenanya naik. Kalau di atas juga ada kompas dan temperatur, banyak kan yang udah pada mati, tapi ada juga yang terima, ada yang hidup. Ya, untuk selanjutnya kita ke ruang kabin mesin. Kita buka tap mesin itu ada di bawah dashboard kanan. Kita buka tarik, buka tap mesin, tampil mesinnya nyala. Kita lihat biasanya itu yang basah itu di cover clamp. Karena packingnya dari karton sudah tua, biasanya udah makin rapet. Biasanya meler tuh di cover clampnya. Itu bisa diganti. Mudah itu ya? Ya itu mudah. Terus itu dari seal filter oli juga. Biasanya basah dan filter khas di belakang dekat starter biasanya basah. Itu semua bisa dibenerin. Spare partnya jualannya banyak. Nah, yang penting mobil stasionernya rata, gitu loh. Hancuran komplit, extra fan semua kelihatan lah. Ruangan mesinnya rapi, mesinnya rata, insya Allah mobilnya sehat. Nah,
karena mesinnya memang jeruk itu badak sekali. Bandel lah ya, Om. Bandel, bloknya besi, headnya besi, semuanya full besi. Beratnya hampir 330 kilo tuh mesin. Oh, mesin kamu 330 kilo. Mesinnya tuh komplit. Jadi mesinnya bandel, Pak. Bandel, Om, ya. Terus untuk yang Matic-nya gimana, Om? Matic-nya ada trik-triknya kalau ya, kita milih kalau Matic. Kalau manual gampang ya, lah ya. Kalau Matic itu dari dia agak berbeda dengan mobil Matic lainnya. Dia memang dari P kalau kita tarik ke R itu memang agak berasa dia gitu. Ada sentakannya ya. Sentakannya beda. Kalau sentakannya keras ya itu menunjukkan minimal Matic-nya masih oke. Masih oke ya. Justru kalau dia halus kita tanda tanya, kenapa ini halus? Nah, itu kadang-kadang orang minta dihalusin tuh. Ya. Dengan mesin-mesin besar gitu seperti merek sebelah gitu ya. Ya. Sama-sama SUV yang besar-besar, mesin besar itu juga kadang orang minta dihalusin. Gue juga bingung, kalau gue sih setahu gue Matic itu, ya Matic itu yang paling bagus adalah perbedaannya kasar karena ya, itu menandakan bahwa koplingnya nggak selip kan ya. Bahwa koplingnya nggak selip, justru kalau halus kita tanda tanya. Nah itu memang ada yang kalau mungkin dia pernah rebuild dengan transmisi Cherokee yang tahun muda seperti punya Country, dia yang lebih halus sedikit, tapi tetap sentakannya berbeda dengan mobil merek lain. Tetap beda ya? Tetap beda. Memang dia lebih halus, mopernya juga lebih halus. Tapi memang, tapi bedanya pasti berasa lah. Kalau kita bisa pakai merek lain tuh lebih beneran halus. Kalau ini memang tetap ada sentakannya, apalagi pas di kickdown itu udah berasa turun giginya tuh berasa sekali. Nah, terus ada trik lain atau tips lain untuk pengecekan transmisi Matic? Ya, sambil dibawa jalan, kita coba mover 1, 2, 3, 4, kita coba kick down, dia naiknya smooth, terus di rem, terus dia turun, transmisinya sendiri, gitu. Terus kita coba kick down lagi, nggak ada bunyi, terus ini ada mesinnya RPM-nya naik, tapi mobilnya nggak laju, itu juga slip. Itu juga slip ya? Ya, RPM-nya naik, tapi mobilnya nggak maju, itu udah bertanda slip. Oh, atau itu dimasukin D, dia nggak langsung maju, mobilnya diem dulu. Nah, atau dimasukin R, mobilnya nggak langsung mundur. Digas nggak mau, kita udah bertanda slip. Tanda slip ya, itu berarti ada butuh biaya perbaikan lah ya. Minimal dimasukin D, mobilnya dilepas remnya, mobilnya maju pelan-pelan. Oh, oke. Okay. Minimal itu untuk lihat kasarnya aja ya. Lihat kasarnya. Ya. Terus kalau untuk kaki-kaki, Om, kaki-kaki yang paling mudah untuk teman-teman ya kaki-kaki mungkin yang ya, orang awam gitu. Ya, biasanya setirnya ada spelangnya banyak. Ada yang sedikit, ada yang banyak. Minimal mobil itu kalau handlingnya masih bisa lurus, kita bawa nggak lari kiri atau nggak lari kanan setirnya, terus nggak ada bunyi kreket-kreket atau cuma miring aja, itu masih oke. Tapi kalau udah terlalu spelangnya setir nggak bisa diam, itu minimal ya harus rebuild rumah setir karena memang umurnya udah puluhan tahun ya. Yeah, tapi kalau musim ngarep segala itu banyak beli. Banyak ya, masih banyak spare partnya. Ya, tinggal beli musim ngarep ganti aman. Untuk gardan ngecek yang paling gampang? Kalau gardan biasanya kedengaran dari bunyi. Ada ngedengung. Ya, ada bunyi gardan, ada bunyi lahel. Oh. Gitu, ngedengung. Nah, itu kedengaran antara bunyi lahel sama gardan itu sebenarnya tipis ya untuk harus peka ya. Harus peka. Minimal kalau memang ragu bawa ke bengkel, tapi gardan itu jarang. Jarang ya. Yang kebanyakan lahernya atau as rodanya belakang. Oh. Yang bunyi duluan. Itu. Ya. Tapi kalau depan kedengaran lahernya bunyi. Nah, kalau selanjutnya apa lagi, Om, yang perlu diperhatikan untuk teman-teman yang mau beli, khususnya ya, untuk pemula ya, maksudnya untuk orang awam. Pasti temperatur ya, temperatur mobilnya, temperatur suhu mesinnya. Itu memang Cherokee itu 90 sampai 105. Itu ya. Temperaturnya. Jadi kalau dia kurang dari 100 sedikit atau 100 di bawah jalan macet itu normal. Jadi kadang-kadang kita yang baru takut gitu ngeliat temperaturnya kok tinggi di mobilnya. Emang setengah gitu ya, setengah dia setengah pol gitu, setengah kepol gitu ya. Jadi kalau biasa rata-rata sih 100 kurang dikit, 100 atau 100 lewat sedikit. Oh gitu. Dia memang 90 sampai 105 itu normalnya. Normalnya. Terlampau dingin juga mobilnya dia bensinnya jadi rich. Jadi agak boros ya. Lebih boros ya. Komputernya nyuruh kita dibanyakin bensinnya. Tapi jangan takut, memang temperaturnya tinggi karena memang kalau coba pas udah hidup mesin atau jalan, pegang kap mesinnya panas banget.
Oh gitu. Jadi memang suhu kabin mesinnya penuh, udaranya cuma dibantu visco sama extra vent. Oke. Temperaturnya tinggi dengan suhu cuaca Indonesia ya. Iya. Tropis, dia temperaturnya tinggi. Kira-kira apalagi yang perlu diperhatikan dong? Ya kita feeling-feelingan beli mobil, begitu kita lihat pendirinya bagus, bodinya, catnya mungkin botak tapi masih lembab pinggul-pinggulnya, secara interior masih yang original, juga kulitnya asli, elektriknya hidup, walaupun kulitnya ada pecah-pecah tapi masih asli, temperaturnya normal, harganya oke, itu boleh dibeli. Boleh ya. Ya kalau banyak yang beberapa yang harganya lumayan tinggi, tapi memang berbanding lurus dengan aksesoris yang nempel, velgnya, bannya, ada towing, mungkin ada kepet, ada fog lamp, dan itu semua rata-rata biasanya mereka pasang memang produk asli punya Jeep, mereka import dan punya nilai value sendiri-sendiri. Oh. Makanya harganya jadi melambung. Jadi melambung ya. Ya. Kalau untuk surat-surat om, surat-surat apa yang perlu diperhatikan? Kalau surat-surat, rata-rata Cherokee semua hampir jarang ya kita temu Cherokee suratnya berbeda. Oh itu ya? Ya. Jarang sampai ya, suratnya jarang, aneh-aneh ya? Ya, jarang suratnya aneh-aneh karena memang skopnya sempit sekali itu mobil. Oh. Untuk nomor sasis ada, kalau kita ngadep ke mesin di sebelah kanan pojok dekat engsel kap mesin itu ada nomor sasis ya. Nomor sasisnya ya? Nah, biasanya ada stiker Jeep Corporation, bawahnya ada nomor sasis. Di dekat blower AC ya? Di atas blower AC ya? Dekat engsel kap mesin. Kalau untuk nomor mesinnya sekitaran delpo dan coil. Coil ya, di samping ya? Nomor, ya. Di samping, di blok bagian atas di bawah cylinder head. Oke. Nomornya di situ semua dan biasanya saya berapa kali itu nomornya biasanya tutup semua. Tapi harus itu dicek biar sama-sama enak jual belinya lancar. Ah itu. Om kan selama dengar-dengar nih, Om selama awal COVID sampai hari ini November tanggal 10 nih, 10 November 2020. Dengar-dengar Om menjual mobil Cherokee dengan jumlah yang fantastis nih. Cherokee yang bagus dengan kualitas yang bagus ya. Mulus dengan standar yang tinggi lah. Ya. Itu berapa unit Om? Pokoknya jadi semenjak COVID orang takut ke bengkel dan bengkel juga takut terima customer banyak. Jadi demand-nya berubah, orang pengen beli mobil itu sudah bagus dan tinggal pakai. Oh, nggak perlu harus ngoprek lagi ya? Nggak perlu harus ngoprek. Dan kita juga perbaikinya juga harus bagus. Pusing-pusing kita ganti lapannya, rusak dua kita ganti lapan, rumah setir kita rebuild, ganti kapotan Singapura, bannya kita beli yang baru, peleknya kasih yang bagus, AC-nya kita repair, bersihkan, kita salon bagus, joknya dibagusin semua lah, pokoknya udah nggak ada PR. Itu dari COVID sampai bulan kemarin Oktober kurang lebih 25 unit ada. 25 unit tuh? Gile. Top banget Cherokee XJ Limited. Tapi emang lagi kita dibantu ada tim jualannya, ada yang jagoan jualan. Oh gitu, termasuk Om yang itu nah, bagian ah ini bagian sales. Sales apa? Bagian promosi? Banyak. Oh, sales banyak. Dan cari sales. Oh gitu ya. Karena gini kan, kenapa Morris yang dulu cuma 15 juta, sekarang harganya bisa 500 juta. Iya. Terus FJ, Toyota yang dulu cuma 20 juta, sekarang juga bisa sampai 500 juta. Kita sebagai penggemar Jeep juga, ya Jeep itu juga punya value. Jeep itu juga punya harga diri. Punya harga diri. Bahkan harus, kita nggak bisa. Apa, Jeep itu juga harganya segitu-segitu aja. Karena ya barangnya juga ada semakin sedikit. Biayanya, jadi ya kita harus melestarikannya dengan cara kita bikin bagus, ngasih orang itu Jeep yang bagus gitu. Jeep yang bagus ya. Betul. Dengan kualitas yang orang tinggal pakai lah ya, bukan mobil capek ya. Tinggal pakai, hilang, sehat, enak di bawah ngebut, enak di bawah ngebut. Nah Om Doli ini adalah pembalap speed off-road dan pembalap rally. Kita tanya, dia siapa?
Om, di Speed of Road sebagai co-driver dari Om, drivernya siapa, timnya mana Om? Kalau di Speed of Road dulu saya nemenin ada kondernya JOC, Om Sandy, ada Om Denny. Iya. Yeah. Habis itu saya di 2017 nemenin PBDA dari tim HRTST. Di 2018 nemenin TBAD, kakeknya TBAD yang di rally. Oh rally? Iya, jadi kalau kata anak-anak jadi co-driver, kalau belum jadi co-driver rally, belum jadi co-driver. Oh gitu ya? Jadi nyobain jadi co-driver. Harus rally. Levelnya ke rally dulu ya? Rally dulu, dan alhamdulillah saya base co-driver rally 2018. Wih, mantap banget. Om, sebagai expertnya Jeep XC, punya tips untuk perawatan nggak? Tips dan trik perawatan XC yang lagi naik daun ini? XC itu sebenarnya perawatannya nggak susah ya. Untuk oli dia bisa diganti oli di mana aja tempat oli. Yang penting olinya pakai semi sintetik. SI-nya 1040 karena dulu 2050 udah nggak ada. Yeah. Sekarang pakai 1040 semi sintetik. Tapi kalau buat balapan dia pakai full sintetik yang udah racing. Memang cukup mesinnya lebih panas, kompresi lebih tinggi. Oh gitu. Jadi untuk oli mesin pakai oli transmisi pakai ATF sama seperti oli power steering. Dan kardan belakang dia harus pakai oli gear yang ada bodinya limited slip. Ah, dengar-dengar kardannya ada beda Om. Beda tahun, beda kardan. Ya. Itu gimana Om? Kalau tahunnya tua 94-95 yang belum airbag dan yang manual 4000. Itu kardan belakangnya Chrysler 8¼. Dia as rodanya lebih besar, final gearnya lebih besar, tengkorak final gearnya juga lebih gede. Oh, itu Chrysler 8¼ ya? Iya, manual dan Cherokee Limited 94-95 yang belum airbag, gardannya 8¼. Tapi untuk tahun yang udah airbag ABS, ke atas, gardan belakangnya dan 35, partnya lebih banyak. Final gear banyak, bonggol tengkoraknya banyak, gardannya pun banyak. Oh, gitu. Dan ya untuk jadi off-road butuh lockernya, RB locker jauh lebih mudah nyarinya dibanding yang garden 8¼. Lebih mudah ya? Jauh. Nah, kalau untuk yang kira-kira kerusakan yang biasa terjadi di mobil, kita bukan jelek-jelekin, tapi berbagi ini sama teman-teman yang mungkin perlu memperhatikan apa nih di perawatan XC-nya, XC Limited Cherokee ini. Ya, pokoknya gini, mobil transmisi otomatik itu memang kalau untuk standarnya ganti oli transmisi itu di 2000 km. Oh, baru diganti. Kalau boleh, ini mobilnya udah tua, transmisinya juga sudah tua. Kalau bisa kita agak boros sedikit untuk gantinya lebih maju. Mungkin dari 3 kali ganti oli transmisi. Atau 2 kali itu lebih bagus karena olinya memang koplingnya udah lebih tua dan kita harus agak lebih manjain sedikit biar umurnya lebih panjang. Gitu ya. Biar lebih awet ya. Dan lebih awet. Kalau mesin pakai yang semi sintetik, kalau buat harian garden belakang pakai tetap harus limited slip. Kalau gear depan sama pakai oli gear 90 cukup. Nah, sama kalau dengar-dengar suka panas dingin itu mobil. Ya benar, panas dingin sebenarnya pendinginan tuh cuman radiator, extra fan, sama viscofan. Oh, viscofan aja. Ya. Udah, tiga itu bagus, normal, temperaturnya normal. Temperatur normal ya? Pakai 90-105 itu normal. Nah, dipakai macet. Kalau Cherokee yang paling favorit sampai saat ini nih Om, tahun berapa dan modelnya apa Om? Saya pakai Cherokee dari tahun 2005 sampai sekarang. Sampai sekarang. Cherokee Limited tahun 96 sudah airbag ABS. Karena buat saya sukanya joknya lebar, duduknya lebih enak, bangkunya lebih rata, ada footrestnya. Itu yang favorit saya dan mobilnya masih ada sampai sekarang. Masih ada sampai sekarang Om? Itu mobil belajar saya. Oh gitu. Tapi kalau di umum nih Om, favoritnya tahun berapa, modelnya apa gitu? Ya di umum tuh favoritnya sekarang memang yang kebanyakan yang kita jual kemarin itu semuanya tahun sudah airbag, tahun muda semua. Oh gitu. 95 akhir, 96, 97, 98, sampai tahun 2000. Oh oke. Okay. Gitu. Yang country itu country?
Iya, ada Country tahun 2000. Country tahun 2000 ya? Country tahun 2000. Apa bedanya sama yang limited? Bedanya satu di cross membernya, dia Country lebih kecil dari limited, makanya Country lebih lentur. Red pair-nya sama bentuknya persis, tapi LBS-nya dia lebih kecil, jadi mobilnya lebih lentur. Terus oh, terutama mesinnya dia full direct fire, 3 coil, immobilizer. Terus itu dot rimnya dalamnya hitam, joknya hitam, dan ban serepnya di kiri. Oh, ban serepnya di kiri, bukan di kanan? Bukan di kanan, dan mobilnya full CBU masuknya. Oh. Kacanya safeguard semua, kalau Country 9798 kacanya Asahi. Oh gitu, gitu ya. Dan roof rack atasnya juga pendek. Oh, okay. Katanya ya, bedakan kelihatan banget sih kalau dari belakang ban serepnya di kiri udah pasti Country 2000. Country 2000 itu ya? 99, 2000, 2001, sampai 2002 keluar. Nah, dan harganya ajaib ya? Harganya ajaib. Range-nya berapa sih Om? Range. Dari tahun tua sampai tahun muda itu Cherokee? Cherokee itu kalau 9495 range-nya 90 sampai 125 kalau standar ya, bicara yeah, standar. Kalau yang 95, 96, 97 range-nya dari 125 sampai 150 secara standar. Kalau Country itu udah sekarang di angka 290 sampai 300 up ya. Tergantung aksesoris yang nempel di masing-masing mobil ya. Makin banyak aksesorisnya asli dan cocok sama mobilnya, kita lihat makin banyak. Proper lah ya mobilnya. Ya, makin naik harga. Oh, makin mobil, naik. Biasanya orang-orang tuh kalau mobil-mobil lain ya nggak dihitung tuh ada aksesoris apa gitu, nggak termasuk tuh. Nggak termasuk. Tapi kalau di Cherokee karena semua aksesoris impor dari Amerika. Oh gitu. Yang kalau kita ngikutin pakemnya ya barang Amerika, mobil Amerika ya aksesorisnya harus asli Amerika. Oke. Okay. Yang impor sekarang ya nilai value-nya juga lumayan, makanya harga unitnya juga jadi naik. Oh gitu. Jadi kita harganya sampai bandara. Oh, udah mau sampai bandara. Oke. Okay. Kita dulu sampai bandara. Terima kasih Om Doli, Om Mading. Ya, tapi jangan lupa saya rally sama TBD naik Jeep Cherokee. Ah, itu. Itu yang bikin Jeep Cherokee mahal. Jadi, mudah-mudahan harganya naik terus seperti Jeep-Jeep yang lain. Dan Jeep XJ Limited atau Cherokee itu menyenangkan walaupun ada kendalanya, tapi itu bisa diminimalisir dan bisa dihilangkan. Bergaul dengan kami-kami ini. Ya. Sampai di sini dulu, nanti kita lanjutkan di ngobrol-ngobrol yang lain.